keker, 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 keker. Dan mengetahui posisi. Kiri, sikir. Kiri, cok. Dari radio, radio. Yang lain masuk bisa dipasang gol. Selamatkan kembali Beki. Ini cok, masuk, cok. Iya, iya, tahu. Satu orang sudah mulai masuk. Dia mundur ke Sabun, Ger. Dia mundur ke Sabur. Cek, gol dulu, Cil. Gol dulu, Cil. Belakang, fokus belakang, woi. Yang di atas. Ya, siap, udah siap, lepas aja siap. Kita bakal berpindah di sisi lain juga. Apa? Lepas aja, lepas, fokus belakang. Iya, tahu. Ini kelihatan, Ger. Enggak bisa ditembak tapi walaupun kali ini hanya ada tembakan. Tembak itu. Bang Fore. Iya, dengan yang tembak itu. Kelihatan enggak? Merah. Rupanya teman-teman dari online. Dari gua juga kelihatan. Kan berapa enggak? Kelihatan ya. Kemana lagi dua orang itu? Ada MXUB, senjata web ini banget. Kelat gue. Tepat banget tong poinnya mengalir dari atas. 158, 158. Sakit banget sampai di eliminasi di posisi. Kena. Juga di sisa yang udah terjatuh. Terka. Majin. Ayo kalau itu yang terbaik. Kronen gua. Wah lontar. Pertama itu ancok, Barreta cok. Cabut cek. Knock block. Guys, gue pengen kasih tau ke kalian hal-hal yang belum pernah pasti kalian tahu nih. Apa tuh? Okay, hari ini kita bakal cari tahu panglima yang paling kuat di Rise of Kingdoms. Nah, kira-kira hari ini siapa yang kekuatan tempurnya paling kuat ya? Langsung aja bang, gas bertarung siapa yang paling jago. Lu siapa Gus? Gaskan bang. Udahlah, pasti gua yang menang di game ini. Ini tuh game strategi yang paling keren di dunia. Ditambah lagi ada 12 bangsa yang bisa dipilih. Jadi, bangsanya punya keunikan masing-masing. Nah, favorit gua ya, peradaban Arab. Nah, kekuatan terbesar itu kalau udah di daerah pepohonan gitu. Ditambah lagi ada 10% serangan tambahan kalau ke bangsa barbarian. Cus lah, langsung upgrade kota dan naikin kekuatan tempur lo. Sebentar dulu, Nay. Kekuatan gua juga gak bakal kalah sama lu. Karena gua pilih peradaban Jepang. Peradaban lu pasti langsung kalah, Nay, dengan serangan kejut gue. Karena peradaban gue dapat bonus 30% untuk mata-mata. Jadi, pas lu lawan barbarian gua, kota lu gua hancurkan. Easy, bro. Kalau gitu, gua hancurin duluan kota lu. Sebelum lu menyerang gue, bro. Jadi gimana nih bre, kira-kira siapa yang bakal menang hari ini di antara kita? Tapi sebelumnya, buat kalian-kalian juga bisa download sekarang juga. Oh iya, Eroka juga lagi ulang tahun nih yang ketiga. Dan Eroka juga menyediakan hadiah yang banyak banget. Jadi hadiahnya tuh banyak banget ya guys, gue sebutin nih satu-satu. Ada iPhone 13, ada PS5, dan yang paling keren lagi ada Switch OLED. Selain itu, masih banyak banget hadiah-hadiah yang lainnya. Cara menangnya gampang banget. Cuman tinggal masukin kode FIGHTINROK dan kalian berkesempatan dapat hadiah yang tadi gue sebutin, bro. Tapi nggak sampai situ aja, karena hadiah in-game-nya tuh banyak banget, oke? Okay? Situ aja, karena hadiah in-game-nya tuh banyak banget, oke? Okay? Ada 200 gem, ya. Terus ada 2 silver key. Dan yang paling seru lagi, itu ada 50.000 food ya, itu dikali 2 dan 50.000 wood dikali 2. Banyak banget tadi in game-nya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kita download Eroka-nya. Jadilah legenda dan bertarung untuk kejayaan. Kenok. Seorang gare kali ini. Saya satu. Rata. Intan. Aura. Korai. Hati-hati jaga-jaga reset, cok. Iya, jaga atas. Hancurin, cil. Ini dia punya sekecil itu. Lolnya cil, hancurin cil. Satu ini harus coba untuk mengambil posisi zona aman. Dan ini dia pertempuran antara dua tim, Onyx dan juga Sesal Flying, yang dimana sudah ada satu granat, dua granat yang dilemparkan oleh Jarek. Kena satu sekarat. Hati-hati bom. Coba dilontarkan kali ini, bakal mencoba untuk mencari poin penoda di sana. Sesal Flying oleh Jarek. 11 kill di tempat
karena di depan sana udah ada 3 orang bakal coba gue lingkarnya. Ranya dari seorang gar. Intan gar. Lagi sabar sih. Namun rupanya tahu. Raiders bakal coba untuk menghujankan lagi satu granya seorang gar. Batar gue mati. Ya. Depan gua satu. Gua enggak ada air lagi ya. Bagi bom dong, ada bom enggak? Enggak ada. Seperti perasaan gue pada yang ditahan kalau gua apa di perang sakit. Santai. Kali ini bakal tertekan. Nih cil. Ikutin gua. Alam juga karena masih kedua tim ini masih mendapatkan posisi aman, tapi kali ini Jonah tidak berkata tidak akan baik-baik saja karena apa? Kalau segera menyusut dan itu dia sudah dapat menghindari tonjok menggunakan AC. Karat ger. Siapa mau coba untuk berangkat saja? Nomor satu. Bapak langsung mana tempat posisi dia? Lagi. Apa lagi? Wah! Nice job. Udah limit kalau. It's so simple. Udah limit. Belum. Kedatas gua. Nilo. Siapaan? You won sama granat. Gua sempat mention selama. Masa kada nyerlau. Kurang atas. Kurang kanan, Cil, kurang kanan. Biasanya bertemu dengan RBR di sekitar. Ini pom. Nah, mantap sih. 6 di perbatasan. Sudah di looting ini. Tapi sekarang masih belum selesai karena Onyx juga tembakan dari jauh sekali. Tembakin, ini krok banyak. Sabar. Mati. Bejona. Onyx begitu kuat meskipun crowdingnya ke. Satu orang itu ke kanan. Dia. Forginya karena pilihan kali ini sudah ada Krono dan dua. Bom. Dari seorang super karena dihancurkan lagi duelnya di sana sakit banget. Ada Souza lemparkan satu granat masak ke depan. Namun dari sisi sebelah kanan. Di ujung ada Ger. Di ujung ini ya. Ujung ada Ger. Ini ada di area ini ada. Sini. Bom lagi. Ya udah kita. Kita ke atas gak sih, Cok? Atas. Cukup mendingin dan cukup kita adalah Superman. Dan juga First Rider yang sama-sama berada di grup B. Gak tahu, Cok. Nembak mobil. Satu kompon permanen yang bisa. Pantesan ada gluel lah. Gluel berceceran, Cok. Iya, Cok. Lagi nabung gluel, gluelnya gue betak. Iya. Juga untuk langsung terburu-buru juga. Di belakang mamernya ada orang. Bom lagi dia. Kita tirai bakal rumah merah ini, Rek. Ada, Rek. Gua enggak ada krono ya. Bom lagi. Granat di kokang, dimasak dilempar. Stepnya mundur sih dia. Iya mundur. Iya gua udah gak ada krono, Cok. Bakal dilemparkan lagi, terus ditempel. Sakit gua nol, Cok, ada yang makin lebih gak? Gak ada. Dingin dan pasif. Sedikit pasif tentunya kalau kita melihat masih coba untuk melakukan strafing. Ini dia, kembali lagi kita melihat POV dari tim Onyx Olympus dan juga Impact. Ancerin Cok. Kita ada di bawah nafas. Ini dia, sudah mulai negara mencoba untuk melemparkan satu buah granat tapi Joy. Karat. Sudah terpantau. Wih.